Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, persis di hari Rabu ya, di hari Rabu tanggal 25 Selasa, Agustus Selasa, Bu. tahun 2020, masih dalam rangkaian bulan kemerdekaan tentunya ya, sehingga semangat merah putih masih menyala di mana-mana, termasuk juga di tempat kami di Museum Bahari. Kali ini saya hadir dari Museum Bahari yang berlokasi di Jalan Pasar Ikan nomor 1. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ari atau lengkapnya adalah Miss Ari. Saya di sini akan bersama Bapak-Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya selama 90 menit untuk bergabung dalam acara Serambi Sore yang merupakan acara dalam kemasan kerjasama antara unit pengelola Museum Kebaharian Jakarta bersama dengan Indonesia Optimis. Pada kesempatan kali ini merupakan acara perdana Serambi Sore, karena itu berbahagia sekali beberapa pihak dari beberapa daerah hadir bersama kami. Terima kasih kepada para peserta yang datang dari berbagai daerah, dan juga ada datang dari luar negeri bahkan. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung. Kali ini kita akan sama-sama mengangkat topiknya adalah tentang bagaimana seniman merespon tentang kebaharian. Nanti akan dikupas tuntas oleh Amalia Pulungan beserta dengan narasumber tentunya, dengan lebih hangat lagi perbincangan kita sore ini tentang seniman, bahari, dan juga sebagai apresiasi terhadap kebaharian Indonesia ya. Baik, kali ini untuk kesempatan pertama tentunya masih dalam rangkaian bulan kemerdekaan, kita sama-sama menundukkan kepala dengan khidmat sambil diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan Mas Dimas. Para peserta semuanya, izinkan sebelum melanjutkan acara, saya menginformasikan beberapa ketentuan atau tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta. Pada saat narasumber menyampaikan presentasinya, mohon semuanya tidak menonaktifkan speakernya atau mute, dalam posisi mute. Kemudian pada saat tanya-jawab, nanti silakan para peserta dapat raise hand atau juga mulai dari sekarang bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan nanti di kolom chat. Dan selanjutnya, karena nanti sebagai apresiasi kami juga akan memberikan sertifikat, maka mohon kepada seluruh peserta bisa menuliskan
nama lengkap sesuai dengan yang tertulis di dalam jabatannya juga, sehingga nanti tertulis di dalam sertifikat itu sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam daftar hadirnya. Dan selanjutnya, para peserta semuanya, kita akan langsung saja menyimak kata sambutan dari penyelenggara acara Serambi sore ini. Kita akan sama-sama menyimak kata sambutan dari Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, yang terhormat Bapak Berkasadaya, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Tita Rubi dan Mas Nuki Alwi sebagai narasumber. Yang saya hormati Ibu Amalia Pulungan sebagai host nanti acara ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para peserta Bincang Serambi Sore dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah bahwa sore hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui media online, daring, di kegiatan sore ini, yaitu Bincang Serambi Sore. Yang mana alhamdulillah bahwa kegiatan sore ini mungkin yang pertama kali kita laksanakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ari, bahwa dalam rangka memperingati HUT RI ke-75, Museum Bahari berkolaborasi dengan Indonesia Optimis, berusaha untuk menghidupkan kembali narasi-narasi kebaharian dari berbagai perspektif. Kali ini kami menghadirkan daring Serambi Sore sebagai wadah diskusi masyarakat secara umum terkait dengan bahari, kelautan, dan budayanya. Kesempatan ini juga kami mengangkat tema seniman yang terinspirasi oleh bahari. Kalau kita lihat bahwa memang tema-tema kebaharian atau inspirasi bahari ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekan para seniman. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari sini. Karena secara sadar ataupun tidak, banyak sekali potensi-potensi bahari yang bisa kita gali. Kemudian kami berharap bahwa acara ini mampu menjadi sarana edukasi yang meningkatkan semangat berkarya dan memandang sudut pandang bahari lebih jauh lagi. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, terutama kepada narasumber dan inisiator kegiatan, yaitu Ibu Amalia Pulungan dan Mas atau Bapak, saya panggilnya Bapak Louis Bonar. Kemudian pendukung-pendukung kegiatan sore hari ini, yaitu Ibu Intan beserta Yayasan Mitra Museum Jakarta, terus Marine Heritage Gallery Kementerian KKP, serta Asosiasi Museum DKI Jakarta Paramita Jaya. Dan juga ucapan terima kasih kepada para peserta kegiatan sore hari ini yang berkenan untuk ikut hadir. Harapan saya ke depan, ya mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, jadi di lain kesempatan mungkin kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini langsung dengan tatap muka. Karena kami berharap bahwa semuanya bisa bisa berkumpul, kita bisa mencari inspirasi-inspirasi lain dengan melihat Museum Kebaharian secara nyata. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Berkah. Apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan dapat kita wujudkan bersama. Dan terus semangat kolaborasi kita gemakan di bumi Indonesia tercinta ini. Dan semangat kebaharian tentunya bisa menjadi silaturahmi budaya di Museum Bahari dari banyak sahabat-sahabat museum yang ada di berbagai daerah. Baiklah, hadirin semuanya, selanjutnya kita akan langsung saja tanpa berlama-lama akan masuk kepada pokok acara pada kesempatan Serambi Sore pada kesempatan hari ini.
saya panggil host kita yaitu Amalia Pulungan untuk nanti langsung memandu bincang-bincang dengan lebih hangat dengan para narasumber yaitu Tita Ruby dan Nuki Alwi. Silakan Mbak Amalia. Oke. Selamat sore semua kawan-kawan, saudara-saudara setanah air. Senang sekali ini masih dalam rangka bulan kemerdekaan kita bisa mengadakan serambi sore yang memang maksud dan tujuannya adalah untuk membincangkan banyak hal mengenai isu-isu bahari dengan santai dan sambil kita berpikir lagi melakukan refleksi tentang Indonesia kita saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa mungkin ini sudah sering diulang oleh banyak sumber, kita punya garis pantai yang terpanjang, kita adalah sebuah negara kepulauan, kita punya bukti-bukti kapal, kita punya masih banyak para nelayan tradisional, dan sesungguhnya kita punya banyak sekali potensi yang bisa kita tampilkan sebagai negeri bahari. Kali ini saya dan bersama Ibu Ari, dan saya berterima kasih sekali bahwa Bu Ari membuka pintu Museum Bahari kepada kami dari Indonesia Optimis, dan juga membuka pintu kepada kawan-kawan seniman untuk berkolaborasi sore ini, kita berbincang secara santai, dan saya ini sekarang lagi ada di ruangan namanya pameran temporer, mungkin nggak terlalu kelihatan, saat ini sedang ada pameran perahu. Jadi buat kawan-kawan yang belum ke Museum Bahari, jangan khawatir, masih diterapkan protokol COVID, bisa masuk, bisa datang ke pameran. Dan sekarang ini ada pameran perahu, di mana juga bisa lihat bagaimana Bapak bangsa kita, Soekarno, Bung Hatta, ketika mengunjungi rakyat itu naik perahu-perahu kecil. Itu sekilas info dari saya. Selanjutnya, saya mau memperkenalkan presentasi pertama dari seniman Nuki, MS Nuki Alwi. Nanti mungkin Nuki jelaskan S-nya apa ya, Nuk. Kadang-kadang lupa kepanjangannya dari MS Nuki Alwi. Nuki ini salah satu seniman yang mewakili milenial kita, dan beliau punya kampung halaman. Tadi kalau kita dengar lagu Indonesia Raya kita, terdiri dari tanahku, negeriku, pandu negeriku, kira-kira seperti itu ya. Jadi ketika kita bicara tanah itu, kita kembali kepada mungkin lingkungan di mana kita dibesarkan, dan seniman Nuki ini dia terinspirasi dari kampung halamannya di Banda Nera yang kita tahu juga satu wilayah di mana pernah menjadi pusat rempah dunia, pernah menjadi titik sentral dari kemaritiman. Nah, karya-karya Nuki ini sangat terinspirasi dari ekosistem yang ada di Banda Nera. Salah satunya adalah keselamatan dari nelayan tradisional di daerah Banda Nera. Saya rasa saya lebih baik tidak berpanjang-panjang, mungkin Nuki bisa menjelaskan kepada teman-teman sekarang bagaimana sih sebetulnya karyanya Nuki ini. Judulnya Nyong Tataruga, yang artinya nanti Nuki akan menjelaskan juga, karena itu mungkin bahasa khas Banda ya. Nyong Tataruga itu sebetulnya apa dari judul bahasa lokal tersebut. Kemudian mungkin bisa dijelaskan juga, Nuk, kenapa misalnya itu yang kamu pilih sebagai karya ketika kamu diminta berpameran. Silakan Nuki. Halo semuanya. Saya Nuki, keluarga saya orang Banda walaupun saya lahir di sini, tetapi cinta saya kepada Banda itu saya sangat sayang dengan keberadaan background keluarga saya. Jadi sebelumnya saya mau terima kasih Kak Amalia dan Museum Bahari udah ngundang saya sebagai narasumber. Terus kayaknya saya bisa mulai dari presentasinya dari review ini ya. Ini lebih oke nggak? Oke. Jadi sebelum saya bahas tentang Nyong Tataruga yang tadi Ampul sempat bahas,
Saya mau ceritain kenapa sih saya mau bahas tentang Banda gitu kan. Pertama-pertama, ini background keluarga saya. Kedua, aslinya saya ini baru banget di dunia seni rupa. Kayaknya baru mulai 3 tahun, 4 tahun lah. Asalnya background saya tuh audio engineering aslinya. Terus akhirnya setelah suka gambar, akhirnya saya masuk ke ya komunitas-komunitas seni. Terus pertama-pertama karya-karya saya itu lebih membahas tentang personal saya sendiri. Cerita-cerita tentang masalah-masalah personal. Tapi lama-kelamaan saya malah kayaknya harus ngebahas tentang root sendiri deh gitu. Ini penting untuk dibahas tentang ya kampung halaman saya. Akhirnya saya ke Banda. Pas itu ada acara Pesta Rakyat Banda 2017. Terus saya bikin pameran. Mungkin pameran pertama, pameran lukisan pertama kali di Banda. Mungkin. Karena saya nggak pernah dengar sebelumnya. Terus di sana saya mau bikin, saat ini karya saya masih karya lukis. Terus saya mau, karena bahas kebanyakan karya saya tentang personal saya, akhirnya saya mau bikin tentang Banda. Nah, karena sering udah kebanyakan orang ngomong tentang sejarah Banda, saya mau bahas tentang orang Banda itu sendiri, cerita Banda, folklore Banda, cerita-cerita kisah-kisah yang saya diceritakan oleh kakek saya dulu gitu. Kisah-kisah via folklore-folklore cerita-cerita rakyat ya. Nah, contohnya ini saya pameran di Rumah Sheling namanya. Rumah Sheling itu kalau nggak salah dulu itu tempat orang-orang pesta saat di zaman Belanda. Nah, kebetulan ya karya-karya saya itu bahas tentang cerita-cerita rakyat seperti kalau bisa dilihat di sini yang ini. Ini ceritanya tentang Batu Badaung. Batu Badaung itu aslinya kisah tentang anak yang durhaka akhirnya mamanya dimakan oleh batu. Tapi saya baru sadar sekarang, Batu Badaung itu artinya batu yang berdaun, yang artinya coral reef. Jadi, ternyata itu pun saya dijelasin sama orang Ambon sana itu. Tahu nggak kamu Batu Badaung itu apa sih? Oh, saya kira cuma batu yang makan-makan orang. Ternyata Batu Badaung adalah coral reef. Nah, setelah dari itu, ini Darbanda ya. Ini ceritanya tentang nama Sawar, itu nama kampung adat, diambil dari kapita nama Sawar, yang dulu pernah berhasil melawan Chinese fleet, dan akhirnya dia ngambil kepala naga itu, kalau nggak salah. Nah, setelah ini saya bikin mural di Banda Nera tentang Belang ya, kapal perang Banda, Kora-Kora. Nah, setelah itu 2018 saya ngambil kelas bersama Pak FX Sarsono saat itu, nama kelasnya kelas SKS. Ya kira-kira belajar tentang seni rupa kontemporer selama 3-4 bulan. Nah, di situ baru saya baru dapat insight tentang seni rupa kontemporer. Sebelumnya saya nggak ngerti sama sekali, saya awam banget di seni rupa, nggak ngerti apa-apa. Nah, baru dijelasin bahwa ya karya nggak selalu harus bentuknya lukisan atau ya patung gitu kan. Nah, akhirnya diinisiasikan nama pamerannya Titik Temu.
kita ada berlima, semua bahas tentang problem masing-masing, dan saat itu saya mau bahas tentang Banda. Nah, tapi saat itu saya belum tahu saya mau bahas apa tentang Banda. Saat itu saya malah kepikirannya mau bikin tentang genosida yang JP Kun ya. Karena ngomongin bahas tentang identitas. Tapi setelah saya pikir-pikir, apa gunanya saya ngomong tentang sejarah yang zaman dulu, kenapa saya nggak bahas tentang zaman sekarang dan problem apa yang ada di masyarakat Banda sekarang gitu. Akhirnya kebetulan teman saya namanya Chun sama Meldi hilang di laut lama 3 hari, 5 hari. Nanti kalau mau saya ada video rekaman mereka lagi saya interview tentang pengalaman mereka di laut saat hilang penyintas ya. Setelah itu saya mendapatkan ide untuk kenapa nggak saya bikin pameran tentang keselamatan di laut gitu. Setelah itu saya pikir lagi kira-kira apa ya yang penting saat keselamatan dalam keselamatan di laut. Terus saya akhirnya mikir tentang pelampung, baju life vest. Jadi saya mikirnya, okay, saya mungkin bisa ngedesain life vest yang menggunakan bahan yang murah dan bisa mengapung dengan sampah. Karena kalau kita tahu sekarang banyak banget sampah yang kita bisa temuin di laut gitu kan. Daripada hanyut aja, mending kita pakai sebagai keselamatan kita gitu. Ini ada gantengnya. Tapi saya juga pamerkan kayak barang-barang yang bisa mengapung, apa cara membuat minuman, dan cara memancing, dan lain-lain. Tapi setelah kesini-kesini, saya mikirnya, apakah berguna bikin pelampung kayak gini? Apakah ini efektif gitu? Karena kita harus produksi pelampung, harus riset lagi, terus bisa harus ngetes lagi. Ini ngapung nggak? Ini kan cuma prototipe aja gitu kan. Akhirnya saya mikir lagi, apa sih cara untuk yang paling gampang untuk nelayan-nelayan ini ngerti cara bertahan hidup saat di keadaan darurat gitu. Terus tahun ini saya dapat kesempatan, proposal saya diterima oleh Makassar Biennale. Terus saya akhirnya membuat buku panduan keselamatan di laut saat keadaan darurat. Ini ngomong-ngomong adalah teman-teman saya yang hilang bulan Mei lalu, yang akhirnya meninggal, nggak ditemuin. Terus ini ada kapal camat yang tenggelam, juga bulan Mei, cuma beda seminggu atau 2 minggu gitu dari kejadian si Yopi. Dan di kapal camat itu ada teman-teman saya juga gitu. Jadi asnya masalah ini selalu ada. Setiap tahun pasti ada aja masalahnya tentang kecelakaan di laut. Nah, akhirnya untuk Makassar Biennale saya punya ide untuk buat buku panduan. Tapi hanya untuk keadaan darurat. Gitu. Nah, pertama saya pertama bingung mulai ngedesainnya dari mana ya. Jadi pertama kita riset dulu apa aja hal-hal yang penting. Habis itu masuk ke desain. Nah, di desainnya itu bingung. Ini kan karya. Jadi gimana cara bikin ini gampang dimengerti gitu. Nah, akhirnya saya pakai
cara dengan membuat korporasi palsu ya, atau semacam komunitas palsu nelayan yang yang saya namakan Banda Batua. Nah, ini logonya kalau bisa lihat ini aslinya buah pala tapi ada hook-nya. Ada hook buat nangkep ikan itu ya. Nah, dari situ saya kayak bikin, oke, saya sebagai seniman atau desainer, jadi bikinnya itu kayak, oke, artinya Banda Batua ini adalah klien saya. Dengan itu saya harus bikin karya untuk klien saya, yaitu nelayan. Nah, ini adalah salah satu page-nya ya. Ini benda-benda yang wajib dibawa. Yang herannya, dari barang-barang ini, mereka selalu lupa bawa dayung. Kok bisa sih? Kenapa ya? Makanya. Toto kan itu udah paling, maksudnya basic lah gitu. Terus ini makan-makanan yang bisa dimakan. Nah, ini ada yang tulis ikat pinggang kan, kulit. Ini aslinya saya diceritain sama kakek saya saat zaman perang dulu. Kakek saya orang Banda juga. Dia bilang saat zaman perang dulu, kalau udah kelaparan banget, kita bisa rebus ikat pinggang kulit untuk dimakan kalau udah kepepet banget gitu. Habis itu ini cara-cara ngapung yang paling gampang ya. Benda-bendanya. Ini ada yang celana yang kita bisa menggunakan airflow untuk apa, bikin celana itu bisa jadi cara untuk ngapung. Nah, pas saat saya riset dan interview teman saya, si Chun ini yang hilang di laut, problem yang paling signifikan adalah haus, gitu. Kehausan di laut 5 hari nggak bisa minum, ya kan. Lapar masih bisa ditahan, tapi kalau haus udah lebih parah. Aslinya ada namanya proses desalinasi yang berbasis tenaga surya. Itu cuma menggunakan air garam yang kita evaporasi untuk menjadikan air bersih gitu. Jadi aslinya ada cara-cara yang gampang. Walaupun ya kita dapat airnya nggak begitu banyak, tapi setidaknya kita bisa minum. Nah, alangkah lebih baiknya emang kalau nelayan-nelayan ini tahu informasi-informasi simple seperti ini gitu. Makanya saya desain buku ini. Ini adalah cara-cara buat membuat tanda bantuan ya. Cara membuat obor dan lain-lain. Membuat korek api. Buat api. Nah, ini page terakhir. Berarti masih tahu ada. Adalah ternyata salah satu problem nelayan saat hilang di laut adalah mabok laut. Walaupun kita kira mereka udah biasa dengan mabok laut, ternyata enggak. Ternyata mereka mabok juga di laut gitu. Nah, setelah saya riset, cara yang paling gampang yang dan paling efektif adalah aslinya makan jahe atau ya makan permen jahe. Ini malah saya nonton ini aslinya dulu di Mythbuster tuh, kalau ada di Discovery Channel dulu. Dia ngebahas tentang orang mabuk di laut, dan yang paling efektif ternyata jahe. Nah, akhirnya saya masukin resep permen jahe gitu di sini, ya kan, supaya ngebantu mereka untuk nggak mabuk. Kedua, kalau kelamaan di laut juga pasti bosen. Nah, makanya saya buat, karena ini karya juga ya, jadi saya buat semacam permainan kata, permainan cari kata gitu. Supaya
mereka bisa menghibur diri mereka juga. Tapi kalau ini saya pakainya kata-kata yang hubungannya dengan Banda ya. Habis itu, ini halaman terakhir yang lembaran hitam ini hasilnya untuk membuat api. Gitu. Habis itu, kembali lagi ke Nyong Tataruga. Nyong Tataruga itu aslinya nama yang pas itu pas bikin karya ini, saya nggak ada inspirasi nama apapun. Akhirnya saya tanya papa saya, bantuin dong cari nama apa yang bagus ya buat karya ini. Terus dia bilang, kenapa nggak Nyong Tataruga aja gitu. Terus saya tanya, emang apaan Nyong Tataruga? Ternyata Tataruga itu adalah kura-kura. Bahasa sana kura-kura. Jadi, karena kita ngomongin life vest, ya kan, pelampung, Tataruga adalah ya kura-kura mempunyai shell itu untuk untuk proteksi diri dia gitu. Terus kenapa saya naro penguasa laut? Karena hampir semua cerita mereka yang penyintas yang hilang di laut adalah mereka pasti ketemu sesuatu yang namanya ambar lau. Ambar lau itu aslinya amber kan. Jadi mereka selalu saat malam-malam itu mereka selalu lihat sesuatu yang nyala-nyala di laut yang mereka kira kapal lain atau apa. Ternyata saat mereka samperin itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi itu mythnya sana namanya ambar laut itu kayak semacam penguasa laut gitu. Sea spirits gitu. Dan hampir semua pasti bilang mereka lihat itu gitu. Jadi akhirnya dapatnya title-nya pertemuan Nyong Tataruga dengan penguasa laut gitu. Ya basically itu dulu ya ceritanya ya. Ini semua yang udah saya bahas tentang Banda baru itu aja. Terima kasih. Udah 10 menit belum ya? Saya rasa presentasinya sangat menarik, terutama karena diambil dari apa yang benar-benar terjadi di Banda Nera ya. Ada banyak yang nelayan yang hilang, lalu kisah-kisah yang mereka ceritakan bahwa ada penunggu laut. Jadi antara folklore dan tradisi itu semua bercampur. Nah, saya sih ngelihatnya Nuki sebagai bagian dari seniman yang menginterpretasi, ini sungguh menarik sekali. Apalagi kemudian judulnya diambil dari bahasa lokal setempat, yaitu Nyong Tataruga yang artinya sebetulnya dimaknakan metafor sebagai life vest yang terinspirasi dari kura-kura. Jadi, antara satu metafor ke metafor lain, menurut saya memberikan inspirasi yang dalam sekali dari Banda Nera. Saya sangat tertarik nanti kalau misalnya ada kawan-kawan yang mau bertanya, silakan bisa diketik. Sekarang mungkin kita pindah ke Tita Ruby. Jadi ini ada dua generasi ya, rupa. Generasi milenial dan ini Tita Ruby generasi 90-an. Dalam minggu ini ada banyak sekali sebetulnya webinar berbicara tentang Indonesia dengan berbagai tema. Tapi yang memakai dua generasi ini boleh kita bangga cuman webinar yang ini, yang dari Museum Bahari. Saya nggak mau berpanjang-panjang, jadi Tita Ruby ini saya berkenalan, tapi ada satu dua yang mungkin karyanya saya ingin notice adalah salah satunya The History Repeats Itself, dan juga ada yang di Belanda,
judulnya Imago Mundi ya, kalau nggak salah ya. Yeah. Nah, terus lalu setelah Imago Mundi itu, sebetulnya ada benang merah yang sangat kuat, perpindahan dari bicara rempah, Imago Mundi, lalu kemudian Borobudur. Saya rasa nanti mungkin Tita akan menerangkannya dengan lebih baik. Tetapi tiga kata seksi ini, spices, Imago Mundi, terus Borobudur. Itu menandai perjalanan sejarah Indonesia. Jadi kita kalau ikut webinar ini langsung mendapatkan pengalaman sejarah dalam waktu yang kurang dari satu jam. Kira-kira seperti itu. Silakan mungkin videonya bisa ditayang. Sudah siap belum? Ya, oke. Okay. Kita lihat videonya. Terima kasih Amalia. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat di saat-saat yang membuat kita menunggu terlalu lama di rumah, dan semoga kita bisa segera bisa bertemu dan berbincang-bincang secara langsung. Terima kasih atas undangannya dari Indonesia Optimis dan Museum Bahari. Saya sangat senang sekali mendapatkan undangan ini karena dalam ya sekitar 9 tahun belakangan ini saya memang fokus di sejarah kemudian mencari gagasan dari sebetulnya saya mencari jawaban dari masa lalu adalah untuk pertanyaan apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini, di mana negara ini dengan 17.000 pulau dan baru dihuni sekitar kurang dari 20% sebetulnya daratannya yang dihuni ya. Artinya kita sebetulnya terpencar-pencar dan terhubung, kita terhubung dan disatukan oleh laut. Pertanyaan yang kemudian muncul dari latar belakang karya saya adalah apa sebenarnya yang terjadi? Sebab jika kita melihat kondisi geografis, maka sudah pasti kita adalah memiliki kemampuan bahari yang luar biasa. Misalnya pada tahun 99 saya pernah naik kapal feri dari Surabaya ke Makassar itu sekitar 26 jam dan itu melewati laut dalam, dan kapal yang sedemikian besarnya itu bisa berbunyi krek gitu di tengah-tengah laut. Menurut saya artinya kita memiliki kapal-kapal yang luar biasa besar. Dan untuk lebih mengetahui hal itu, tentu saja saya kemudian mengambil studi sejarah sekarang ini. Sekaligus juga saya riset untuk karya saya. Jadi karya saya dari tahun 2011 sebetulnya yang pertama menggugah saya untuk membuat riset tentang sejarah adalah ajakan dari seorang koreografer Indonesia, Restu Imansari, yang mengajak untuk membuat karya tentang Kemala Hayati.
Dan untuk itu saya kemudian membuat riset tentang Kemala Hayati. Akhirnya saya tidak menemukan jawaban yang cukup memuaskan. Dan kemudian saya mengundurkan diri. Sebab Kemala Hayati adalah laksamana perempuan pertama yang konon memiliki 2.000 pasukan perempuan. Dan karena dia laksamana, maka menurut saya adalah dia harus memiliki kapal. Nah, untuk kemudian memunculkan sosok Kemala Hayati, maka yang harus saya cari tahu adalah kapalnya. Bagaimana bentuk kapalnya? Kemudian saya tahu dia terhubung dengan Turki, dan seterusnya saya pergi ke Turki, saya pergi ke museum Bahari di sana, lalu kemudian saya pergi ke museum militer di Istanbul, dan ya saya menemukan meriam Aceh di sana. Tapi kemudian saya tidak bisa mendapatkan bayangan bentuk kapal di yang dimiliki oleh Aceh pada abad ke-16 awal ya. Nah, lalu kemudian saya beralih karena sudah masuk ke situ, lalu saya beralih ke rempah-rempah, yaitu adalah yang kemudian membuat kita bergerak. Artinya yang bergerak itu ekonomi, yang menggerakkan di zaman sejarah adalah rempah-rempah yang paling utama. Dan terutama adalah pala ya. Pala dari Banda Neira, ada 10 pulauan di sana, dan dari tulisannya Herbert Reed, kita tahu bahwa 1620 sampai 1621, secara sistematis bangsa Banda itu dimusnahkan. Gitu. Sekitar 15.000 dan sisanya terpencar-pencar di kepulau-pulauan kecil, dan kemudian mereka meninggal. Pembantaian itu tentu saja seharusnya diingat oleh kita. Dan bagaimana misalnya saat itu kemudian bangsa Banda yang mengelola, tadinya mengelola pala, yang sampai ke misalnya di Irak itu, di Babilonia, itu di sebuah kuil yang bekas terbakar itu ada ditemukan fosil di sana. Artinya, dan itu 17 sebelum Masehi ya, abad 17. Artinya luar biasa sekali perdagangan ini yang menggerakkan kita. Saya mengambil titik itu. Titik saya memang pergi ke Ternate untuk melihat cengkeh, lalu saya bertemu juga dengan Adnan Kamal dan kemudian melakukan wawancara. Lalu beliau berkata bahwa di abad ke-18, menjelang 19 itu kemudian cengkeh sebetulnya dibas oleh Belanda dan kemudian hanya diperbolehkan menanam kenari dan pala gitu. Yang waktu itu harganya sedang melambung, sementara mereka sudah memiliki persediaan cengkeh yang cukup banyak. Jadi saya pergi ke gunung sana dan kemudian seluruhnya dipenuhi oleh tanaman pala hingga akar-akarnya menutupi hampir seluruh permukaan, yang menurut saya itu membuat kesan yang sangat dalam bagi saya. Lalu kemudian apa sebetulnya yang membuat si karya ini atau membuat si pala ini menjadi luar biasa? Adalah karena pala itu harganya lebih mahal dari emas ya. Pertengkaran atau pertikaian antara Portugis dengan Spanyol memperebutkan Maluku, itu kemudian mereka tukar, itu harusnya milik Spanyol, lalu kemudian Portugis membayar kepada Spanyol untuk mengambil pengelolaannya. Maka kemudian saya berusaha untuk menampilkan pala itu dengan luar biasa, senilai dengan emas. Dan karena itu saya kemudian melapisi pala dengan emas ya, dengan plating. Saya lapisi seluruh permukaan pala itu. Satu jubah yang ada di gambar ini adalah sekitar 12.000 butir jumlahnya. Dan saya ambil dari Maluku dan dari Sulawesi Utara langsung, karena menurut saya benda ini kemudian ketika dia diambil dari tempatnya yang jauh di Timur ya, karena saya orang Jawa, dia memiliki peran sejarah, dia sudah memiliki memori sendiri gitu. Ketika orang bertanya ini apa, ini buah pala yang diambil dari Maluku, maka kemudian orang terhubung dengan si pulau tersebut gitu ya, dengan. Nah ini
Ini adalah karya yang dipamerkan di, sebetulnya ini adalah commission work dari Singapore Art Museum untuk Singapore Biennale 2016, lalu kemudian dipamerkan oleh juga oleh Museum Nasional di Liège untuk Europalia Indonesia, dan yang di bawahnya, lalu kemudian ini ada kapal. Akhirnya saya menemukan bentuk kapal Aceh itu 2013. Jadi kemudian 2 tahun berikutnya saya menemukan itu. Dan kemudian saya diperlihatkan oleh Nick Burningham, ahli model dari Inggris sebetulnya dia. Lalu kemudian dia adalah juga, dia sebetulnya tinggal di Perth sekarang. Dan dia adalah presiden forum ahli laut Asia Tenggara kuno, ya. Jadi ada forumnya dan kemudian dia presidennya, dan dia juga adalah yang membuat model untuk Samudra Raksa, kapal yang ada di Borobudur saat ini, ya, yang pernah berlayar dari Bali hingga ke Ghana, Afrika Barat. Lalu dia memberikan juga ada 2 gambar. Di sini ada kapal Banten dan kapal Madura. 3 kapal ini kemudian saya buat replikanya, saya buat 3 dimensinya dalam bentuk kecil. Dan kemudian si pala itu ada di sana. Jadi kenapa dia? Dia yang 2 kapal belakang, yang bagian belakang itu terpotong. Jadi dia seperti keluar dari dinding. Jadi terpotong separuhnya, dia seperti keluar dari dinding, sementara yang kapal Aceh itu dia lebih panjang, dia utuh gitu, berada di depan. Tidak dimaksudkan ini yang lebih depan dan lebih belakang, tetapi ini semacam bahwa ada yang datang dari masa lalu dan kita harus melihatnya dan kita harus mengingatnya gitu. Semacam itu. Dan kita lihat di sini ada, saya menaruh gambar peta. Itu kapal di situ, ada kapal Aceh. Lalu saya akan membuat kapal, saya membuat kapal Banten dan kapal Madura. Saya pergi ke Madura, saya kemudian berusaha mencari tahu seberapa besar sebetulnya itu. Jika kita hitung misalnya jumlah perisai di sana, maka kemudian kapal ini adalah besar. Karena dia lebih dari 100 orang ada di dalam kapal itu. Kapal Aceh itu besar sekali, dia lebih dari 200 orang. Jadi kemudian replika-replika tentang kapal yang kapal dahulu yang dibuat sekarang itu kemudian kecil. Ini sketch yang saya buat kapal Aceh, kemudian ini saya potong tiangnya, dihilangkan seluruhnya tiang layarnya, dan kemudian saya menempatkan beberapa sketch ini, lalu kemudian tetapi yang dipilih adalah gambar yang tanpa tangan, ya. Ini kapal Madura, ini sketch yang saya buat. Oke. Lalu kemudian setelah karya History Repeat Itself yang tadi itu, saya kemudian membuat yang berikutnya adalah saya kembali lagi ke relief Borobudur. Menurut saya relief Borobudur itu sangat kompleks, ya. Silakan Mas, berikutnya Mas, relief. Ya. Kita bisa lihat, ya. Ini ada tampak depan dan tampak belakang, dan mereka bisa terlihat miring ke kiri dan miring ke kanan. Ada 4 perspektif sebetulnya di dalam relief ini jika kita mengamati relief ini sebagai ilmu seni rupa, ya. Dari kacamata seni rupa, cara membuat ini adalah menggunakan 4 perspektif, dari belakang, dari depan, dari bawah, dan dari atas, gitu. Seluruhnya ada di dalam 1 relief ini. Lalu kemudian saya berusaha membaca detail yang ada di dalam karya, di dalam relief ini. Samping kiri sama dengan samping kanan, dan kemudian ada bagian depan dan ada bagian belakang. Bagian depan ini kemudian, ini apa? Karena kebanyakan orang menerjemahkannya sebagai keranjang, tetapi tidak mungkin, karena keranjang yang besar itu untuk apa? Itu mustahil ada di situ, kena air laut, kena udara, dan seterusnya, akan membusuk barang-barang di dalamnya. Artinya kemudian
ini harus ada sesuatu di situ. Lalu teman saya dari Bali kemudian mengatakan bahwa di kapal itu ada Gajah Mina. Gajah Mina adalah kendaraannya Hyang Baruna dan penguasa lautan. Dan kemudian saya membacanya ini sebagai ya, ini ada bentuk Gajah Mina di sini dan kemudian menjadi masuk akal. Akhirnya saya menerapkan itu di bagian depan ini, kiri dan kanan adalah kuping, lalu yang ke atas itu adalah belalai, lalu dari sampingnya itu ada mata, dan kemudian ada ring. Yang berikutnya, Mas. Coba bisa. Iya. ini hasilnya. Yang besar itu ada di Bandara Ahmad Yani, dibuat dari tembaga seluruhnya, dan kemudian yang bawah ini adalah maket yang saya buat, karena hampir mustahil membuat tiga dimensinya, membuat gambar 3D, itu ada banyak kesulitan teknis ketimbang membuat maketnya. Jadi saya membuat maket dulu, baru kemudian membuat gambar 3D-nya. Jadi dari relief saya salin menjadi dua dimensi dulu, lalu kemudian dari situ saya terjemahkan menjadi tiga dimensi. Dari tiga dimensi itu kemudian saya terjemahkan lagi menjadi gambar 3D digital. Tetapi sebetulnya maket ini menjadi patokan yang paling penting untuk pembuatan patung yang besarnya itu, yang terbuat dari tembaga. Dan seluruh ukuran-ukuran ini itu dibaca dari relief tersebut. Tetapi juga selain itu, kapal Samudra Raksa yang ada di dalam museum itu membantu luar biasa tentang sayap di sampingnya itu ya. Ada lorong di sampingnya itu, ada semacam selasar di pinggirannya itu, sebelum cadiknya itu. Dan dia keluar dari tepi kapalnya. Dan bentuk ini sebetulnya ada juga di kapal-kapal Turki, di kapal-kapal Ottoman. Ya. Kapal Ottoman yang abad ke-15 itu juga bentuknya mirip seperti ini. Di sampingnya ada semacam selasarnya, yaitu untuk para pendayung, tapi juga untuk para kru yang lari di samping itu, dan kemudian untuk aktivitas yang lainnya. Oke, sepertinya itu dulu presentasi dari saya tentang karya bagaimana saya terinspirasi oleh Bahari. Terima kasih. Terima kasih sekali, dan luar biasa. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, ini namanya Serambi Sore, tapi sebetulnya sore-sore ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat komprehensif dari satu kondisi realitas nelayan sampai pada tiga babak dari pelajaran tentang bagaimana koncur sejarah kita, dan terutama soal Bahari ya. Tadi kita dengar dari mulai masuk ke Turki, ada ke Malamala Hayati, lalu juga masuk ke relief Borobudur. Dan ternyata ketika kita melihat mitos-mitos oleh dua seniman ini tidak diinterpretasi sebagai sesuatu sekedar mitos. Mereka lalu mengangkat mitos, folklore, dan situasi realitas menjadi sebuah karya. Dan ternyata karya-karya itu juga bukan hanya fungsional, tapi bisa jadi sangat megah dan menjadi satu interpretasi baru. Untuk saya ini menjadi sangat menarik karena satu mentalitas yang tidak berhenti ya, sebagai bangsa maritim itu, sebagai bangsa bahari itu, kita tidak menerima begitu saja, tetapi kita menerimanya sebagai interpretasi yang bisa diteruskan. Kira-kira seperti itu. Tetapi ini ada pesan dari sponsor sedikit, bahwa untuk penanya nanti akan mendapatkan tumbler-tumbler yang cantik dari Marine Heritage Gallery. Lalu juga kita untuk acara sore ini kita mendapatkan support dari Yayasan Mitra Museum Jakarta. Jadi setelah ini kita akan masuk ke tanya-jawab, tapi jangan lupa juga untuk para penanya, tolong diklik nanti ya linknya supaya bisa mendapatkan sertifikat dari Museum Bahari. Oh,
Oke, sudah terkumpul para penanya ya, kira-kira. Boleh di raise hand aja. Ini penanyanya tadi saya lihat ada satu antropolog Bapak Deddy Deuri, dia nanyanya ke Nuki. Saya belum bisa lihat semua, ada beberapa chat. Oke, silakan. Untuk Mas Nuki, saya sempat baca Hikayat Lontor dari Banda. Sempat adakah rencana untuk membuatnya dalam bentuk karya seni? Oke, Nuki. Halo. Ya. Nuki bisa... Waduh, pertanyaannya saya bukan sejarawan nih. Tapi... kalau keluarga saya yang saya tahu adalah kakeknya kakek saya adalah kalau nggak salah keluarga Tan ya, kalau nggak salah ya. Saya juga kurang tahu sejujurnya Mas, sorry. Mungkin Masnya lebih tahu dari saya. Tapi kakeknya kakek saya adalah adalah generasi kedua kayaknya. Jadi sebelumnya cuma ada generasi satu lagi yang datang dari, kalau menurut kakek saya kalau nggak salah Arab, tapi kalau nggak salah Arabnya Maroko. Kalau Alwinya kalau nggak salah dari Palembang, bukan dari Banda. Juga mah sejarah detailnya. Mungkin tante saya ini ada nih lagi di chat room, mungkin bisa jelasin. Dan untuk tadi ada yang minta PDF-nya ya. Dari Nishal ya. Ada kok. Kalau mau tinggal pergi ke website-nya saya ketik ya. Tadi Pak Deddy Aduri mungkin bertanya kaitan antara leluhur ya. Yang di Banda Nera. Ya. Leluhurnya siapa ya? Kalau Terah Alwi itu Terah orang asli Banda, korban Hongi Tokten Jan Peter Zunkun, atau kelompok yang datang ke Banda sesudah peristiwa itu terjadi? Sepertinya datang setelah, sepertinya ya. Karena itu yang orang aslinya itu kebanyakan dapatnya di Banda Eli, Banda Elat di Pulau K. Jadi mereka kayaknya Melanesian ya. Di Banda banyak yang dibawa oleh Belanda menjadi pekerja di kebun, slave, hamba abdi gitu. Banyak pedagang juga, banyak orang Portugis juga, banyak Cina. Jadi Banda itu campur-campurannya banyak sekali. Dan apa yang bikin khas Banda semua mengaku dirinya orang Banda. Bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Buton, gitu. Oke, thank you. Tadi ada komentar, bagus sekali gambar Kemala Malahayati-nya. Mungkin kita bisa sharing sedikit, sebetulnya sebagai seniman, apa sih pentingnya riset sampai bisa mendapatkan gambar-gambar yang begitu bagus, sebetulnya untuk membayangkan bagaimana sebuah karya seni itu bisa terwujud. Kira-kira bisa di-share sedikit enggak ya, Tita? Kalau dilihat kan tadi, ternyata gambar-gambar yang ditayangkan oleh Tita Ruby, orang mungkin enggak akan nyangka kalau, oh ternyata seniman itu perlu riset yang luar biasa ya, perlu riset yang mendalam, dan tadi ada yang komentar gambar Kemala-mala hayatinya, kapalnya kok bagus ya. Mungkin bisa share. Yang kapal Kemala Hayati itu kapal Aceh, itu sebetulnya gambarnya hanya berupa peta. Ya. Dari peta itu kemudian diterjemahkan. Dan karena dia terhubung dengan Ottoman, maka ada sedikit yang bagian atas Mas. Ya, nah ini gambar itunya, gambar petanya dan kapalnya ada di satu lagi. Terus
Ya, ini. Ini sebetulnya mengambil juga dari bentuk galenya Ottoman. Ada pengaruhnya. Karena di setiap lubangnya itu ada meriam. Dan di belakang juga ada meriam, ya. Meriam yang cukup besar. Kalau kita lihat di petanya, itu kemudian mereka sudah memiliki meriam itu. Dan kemudian di dalam sejarah, kenapa kita harus membaca atau mencari tahu, ya, tentang bagaimana sih bentuknya. Misalnya ketika menyerang Malaka, itu dikalahkan oleh Portugis karena kemudian kapal-kapal Aceh ini manuvernya lambat. Karena terlalu besar. Nah, dari situ kemudian bisa dibayangkan. Lalu ada dengan misalnya jumlah, saya bertanya tentang berapa jumlah dayung yang mungkin keluar dari situ. Itu kemudian ada 33, ya. 33 gitu, dan pasti di sana ada tetabuhannya untuk mendayung itu. Sehingga kemudian itu berkaitan dengan ritual, ya, agama, mungkin di situ dengan agama Islam, mungkin dengan wirid, mungkin atau dengan zikir. Saya hanya bisa menduga itu antara hubungan dari religinya, hubungan dari bagaimana orang menggambarkannya, lalu kemudian keterkaitannya. Itu kenapa kalau kita mau ingin tahu lebih jauh, ya, tentang sesuatu yang memang harus riset. Karena dari pengetahuan itulah kita bisa mengambil keputusan. Setiap karya seni adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita buat. Nah, untuk membuat keputusan itu kita butuh dukungan pengetahuan. Dan untuk itu menurut saya, untuk saya sendiri, saya selalu ingin tahu karena saya ingin lebih mendekatkan. Apakah kemudian bentuk yang kita temukan atau yang kita lalu kemudian kita reduksi lagi gitu, ya. Kita buat bentuk lain, tetapi pengetahuan itu akan membuat kita, memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Gitu, Amalia. Menarik bagaimana sebetulnya para seniman itu mencoba memakai metodologi. Saya nggak tahu nih, soalnya saya lihat di sini ada Mbak Nusi dari Museum Nasional, juga ada Mas Dedi yang memang juga antropolog. Sebetulnya ketika seniman menemukan bentuk begini, apakah bisa disebut metodologi atau dalam berkarya, atau mungkin bisa disebut sebagai temuan baru atau mungkin satu interpretasi baru. Saya sangat pengen deh dengerin, mungkin ada kawan-kawan yang di ruang chat, kebetulan ada ahli juga dari Mas Dedi Aduri, juga ada Mbak Nusi dari Museum Nasional. Mungkin ada komentar? Mbak Nusi ini sahabat saya dari antropologi juga, dan dia memang juga bekerja di Museum Nasional. Pak Dedi Aduri, tentu saja kita tahu bahwa kalau bicara Bahari, kita sering mendengar namanya. Oke, ini ada. Oke, Mbak Tita, apakah akan ada rencana membuat kapal lagi? Kalau iya, kapal dari daerah manakah? Saya sebetulnya sedang penelitian tentang, kalau ini penelitian, ya, penelitian sekolah maksudnya, untuk tesis saya. Saya sebetulnya sedang meneliti kenapa kapal Jawa musnah. Kapal Jawa itu, kapal Jawa sangat sangat terkenal, ya, sangat. Dan itu disebut bahkan oleh misalnya oleh Diogo de Couto gitu, ya, dari Des Asia. Atau misalnya Diogo de Couto itu menyebutkan bahwa orang Jawa adalah semua orang yang berpengalaman di dalam seni navigasi, sampai mereka mengatakan bahwa inilah seni yang paling kuno. Meskipun banyak orang lain yang menunjukkan rasa hormatnya ini hanya kepada orang Cina dan menegaskan bahwa seni ini diteruskan dari mereka kepada orang Jawa. Tetapi yang pasti adalah mereka dahulu berlayar ke Tanjung Harapan dan mengadakan hubungan dengan pantai timur Pulau San Lorenzo atau Madagaskar, di mana sekarang banyak dijumpai penduduk asli berkulit coklat dan seperti orang Jawa,
yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan orang Jawa. Itu ditulis pada De Kuto pada 1779 ya, gitu. Ada di buku Anthony Reid Asia Tenggara dalam Kurun Waktu Niaga itu. Nah, lalu kemudian Jong itu dalam etimologi bahasa Inggris itu adalah bahasa asli Jawa. Dan Jong itu artinya kapal besar ya. Kemudian kalau kita dan kemudian menjadi Jung ya. Kemudian kita Jung itu cenderung kepada Tiongkok. Dan menurut saya kita kemudian harus tahu bahwa kapal Jung itu sebetulnya asal muasalnya adalah dari Jawa gitu. Walaupun digunakan sebagai bahasa internasional ya. Jung itu dan kemudian hanya ditujukan kepada kapal Tiongkok, tetapi seharusnya ini adalah cikal akarnya dari kita. Dan ini menurut saya menarik kenapa bisa sampai hilang gitu. Jika saya berbicara dengan nahkoda Samudra Raksa ya, Pak Putu yang berlayar dari Jakarta ke Ghana dengan kapal Borobudur itu, replika ini juga kemudian masih sangat kurang karena hanya misalnya 8 knot gitu per mil dan itu mustahil dan kemudian masih harus banyak penelitian lagi tentang ini. Dan ketika kita masuk ke dalam kapal ini kecil sekali. Jika di reliefnya aja kita melihat misalnya sisi kiri sama dengan sisi kanan, maka kemudian ada 20 orang di atas geladaknya, maka kemungkinan ada 40 orang hanya ada di luar ya. 40 kemudian di bagian dalamnya dan itu 3 lantai. Artinya dibaca dengan seperti itu, menurut saya ada isinya pasti banyak sekali gitu di dalam situ. Belum lagi misalnya ada khusus untuk bahan-bahan perdagangan, karena nggak mungkin mereka tidak membawa barang dagangan, hanya cukup untuk satu orang. Sementara kapal Samudra Raksa yang dibuat replikanya itu hanya 11 orang gitu, krunya ya. 11 orang dan paling banyak itu 18 orang menurut Pak Putu. Dan artinya ini masih sangat-sangat kecil gitu menurut saya. Dan saya penasaran seperti apa. Lalu kemudian saya jalan lagi ke Sukarno. Oh ya? Aduh. Terus? Woi, ini ada suara lain. Oh ya? Mas, minta tolong di mute. Oke, maaf saya mute. Jadi menurut saya kita butuh sekali penelitian berikutnya gitu. Kita butuh banget banyak orang untuk terlibat di sini gitu. Kita butuh museum berkembang lagi lebih luas dan kemudian masyarakat terlibat karena kita negara kepulauan dan seharusnya kita kaya akan hal itu. Gitu. Mbak Amalia. Oke. Menarik sekali dan saya rasa ini bisa menjadi the next kegiatan ya Bu Ari. Karena saya saat ini sedang ada di ruangan yang hanya bicara perahu kecil. Perahu kecil aja, tadinya saya mau duduk di belakangnya ada display-display tentang kapal Astronesia. Cuman karena tadi secara teknis ternyata cahayanya emang nggak begitu bagus. Jadi memang Museum Bahari ini dia punya kegiatan temporer, jadi bukan yang sepanjang tahun. Nah, biasanya dia itu berdasarkan kajian-kajian dari para tim ahli dari Museum Bahari sendiri yang terdiri dari para arkeolog, ada antropolog, dan dari situ kemudian dirumuskan menjadi pameran. Nah, saya rasa dengan kesempatan ini juga tentu saja untuk Nuki dan Tita nanti tersedia tempat dan pemikiran untuk berkolaborasi juga dengan Museum Bahari dalam berbagai bentuk, apakah misalnya mau pameran kapal atau mungkin bagaimana sih korelasi antara interpretasi para komunitas yang di sekitar
negeri Bahari ini yang bisa diinterpretasi lagi menjadi karya seni seperti karyanya Nuki ya. Karena saya ini pertama kali juga saya ngelihat ada pameran, tapi hasilnya itu buku panduan. Buku panduan keselamatan nelayan. Menurut saya itu juga luar biasa, dan ini artinya juga kita nggak usah terlalu pesimis lah kalau bicara anak muda. Sebetulnya anak muda itu mereka memperhatikan dan bisa kok berkarya. Bukti kan misalnya Nuki dari dia bolak-balik dan memang kampung halamannya di Banda Nera, akhirnya dia sendiri tersentuh untuk membuat satu karya seni yang sangat erat kaitannya dengan apa yang terjadi di sehari-hari. Satu pertanyaan yang sangat sederhana, kok banyak banget ya ini teman-teman gue yang hilang di laut. Kira-kira sih seperti itu. Jadi ini saya mewakili Bu Ari untuk menyampaikan kepada dua seniman sore ini bahwa untuk kalian juga sangat terbuka, ada banyak ruang di mana kalian bisa nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi juga untuk menginterpretasi lagi apa sih yang disebut Bahari, apa sih yang disebut negara kepulauan, dan seterusnya. Dan ini coba saya lihat dulu di chat. Mungkin ada lagi. Ini kepada siapa nih? To everyone. Saya ingin menanyakan kepada para narasumber, apakah kekayaan Bahari Nusantara dapat menjadi sebuah titik tolak untuk mengembangkan sebuah gerakan seni dan budaya yang memiliki potensi untuk menjadi wacana seni dan kebudayaan kontemporer Indonesia? Oke. Gimana ini? Mungkin dari Nuki terus ke Tita. Ini pertanyaan untuk para seniman ini. Nuki, dengar nggak? Bisa lihat nggak chatnya? Halo. Ya, ini ada yang nanya dari Wayan Seryoga Parta. Kepada dua seniman kita sore ini, saya ingin menanyakan kepada para narasumber, apakah kekayaan Bahari Nusantara dapat menjadi sebuah titik tolak untuk mengembangkan sebuah gerakan seni dan budaya yang memiliki potensi menjadi wacana seni dan kebudayaan kontemporer Indonesia? Oke. Mungkin Nuki, setelah itu kita pindah ke Tita. Nuk? Saya sih setuju. Dan semoga ada yang bisa inisiasi bikin Biennale di Banda Nera ya. Tolong siapapun. Biennale di Banda Nera? Iya. Kayaknya cocok deh. Oke. Dalam bayangan Nuki, Biennale yang untuk seperti lokasi yang jauh kayak Banda Nera tuh gimana? Bisa di-share sedikit nggak? Impian kamu gimana sih, Nuk? Karena menurut saya Banda kan tempatnya kecil. Dan banyak pulau-pulau. Kayaknya akan menarik kalau bisa mengundang seniman-seniman untuk explore space di sana, area-area space di sana gitu. Kayaknya seru. Oke, thank you. Ini forum ini kayaknya bisa menjadi apa namanya, nanti digodok lagi. Kita punya cita-cita bareng deh, rame-rame semua pergi ke Banda Nera untuk bikin namanya Biennale Banda Nera ya. Oke, Tita mungkin bisa berkomentar soal posisi seni kontemporer. Halo? Di unmute. Oke. Tentu saja menurut saya kebudayaan Bahari, ini dari pertanyaan dari Wayan ya, Wayan Seryoga. Apakah kekayaan Bahari Nusantara dapat menjadi sebuah titik tolak untuk mengembangkan sebuah gerakan seni dan budaya? Ya, menurut saya. Dan seharusnya bisa menjadi gerakan. Saya berharap misalnya dari apa yang dilakukan itu bisa menginspirasi juga banyak teman-teman ya, bahwa ada banyak sekali kekayaan ini. Jika kita melihat gambar-gambar dari abad ke 17 gitu, abad 16, abad 17, abad 18, gambar-gambar yang dibuat, karena itu yang paling mungkin ya kalau dari gambar itu ada banyak sekali bentuk kapal. Lalu kemudian kebudayaannya tentu saja ada banyak sekali ya. Kebudayaan daerah pesisir dan itu akan memberikan inspirasi yang luar biasa. Pertanyaannya adalah kemudian bagaimana cara kita memicunya, itu yang penting menurut saya.
kalau saya sendiri dikaitkan dengan pertanyaan berikutnya, apakah saya akan terus membuat karya kapal? Saya belum tentu akan hanya akan membuat karya kapal, karena kebetulan dalam 10 tahun ini saya fokus di situ, tetapi ada juga beberapa karya yang lainnya yang tidak hanya dalam bentuk kapal gitu tentu. Jadi misalnya festival gitu ya, di festival dan festivalnya tidak hanya tradisi menurut saya juga, tetapi juga yang kontemporer dilibatkan. Agar kemudian bagaimana tradisi bisa berkembang dan kemudian bagaimana kontemporer juga bisa terinspirasi. Apa yang sekarang dilakukan dengan banyak festival itu misalnya hanya difokuskan kepada tradisi, tetapi ada hal lain juga yang penting dari sini adalah misalnya yang disebut dengan kebudayaan adalah juga capaian peningkatan ekonomi gitu dari kelautan gitu, dari wilayah pesisir, dari kepulauan. Nah, ini juga bagian-bagian dari kebudayaan tentu saja. Jadi tidak melulu hanya kesenian, karena seperti kita lihat gitu karyanya Nuki gitu, dia tidak berbicara seni dalam bentuk yang seperti apa ya, seni bisa sangat beragam termasuk juga misalnya buku panduan dan seterusnya, atau juga bahkan penelitian dan seterusnya disampaikan gitu kepada publik. Tetapi seni adalah bagaimana kita mempresentasikannya, itu yang kemudian membedakannya itu. Gitu Mbak Amalia kayaknya. Mungkin Museum Bahari bisa membuat festival gitu tentang kebaharian dan melibatkan seluruh aspek. Jadi tidak hanya seni tradisi atau kapal-kapal tradisi, tetapi juga bagaimana hal itu misalnya mempengaruhi seniman, atau juga bagaimana misalnya pengolahan budaya apa budidaya laut dan seterusnya. Kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh kita sampai saat ini gitu, yang bisa memberikan inspirasi kepada yang lain gitu menurut saya. Sehingga kita beranjak. Kita tidak berdiri di masa lalu, tapi kita juga berjalan ke masa depan gitu. Iya. Terima kasih, menarik sekali menurut saya. Dan sebetulnya sore ini itu benar-benar kita melihat bahwa dari paparan dua seniman, baik Tita maupun Nuki, kita sebetulnya jalan kok ke depan. Kita berjalan, melangkah ke depan, dan tidak hanya sekedar menjadi apa yang disebut Indonesia, tapi menjadi Indonesia yang kelihatannya cukup progresif. Tapi saya juga perlu minta masukan nih, kebetulan ada kawan Profesor Dedi Aduri yang memang ininya concern-nya dan spesifik keilmuannya dan riset banyak sekali soal maritim dan bahari. Silakan Prof. Terima kasih Mbak Amalia. Saya bukan profesor, pelajar antropologi maritim aja. Oh, gitu, terima kasih. Ya. Ya, saya senang ini, terima kasih atas kesempatan mendengarkan cerita dari Mas Nuki dan Mbak Tita ya. Menurut saya ini exactly adalah kontinuitas atau usaha-usaha memproduksi dan reproduksi kebudayaan maritim. Jadi inilah kelanjutan, kalau tadi ditanyakan apakah kita bisa melanjutkan ya, melalui seni segala macam, dua bahan yang sudah dipresentasikan itu sebenarnya menurut saya kelanjutan. Apakah misalnya Mbak Tita berniat untuk mereproduksi perahu zaman lalu atau tidak ya, membicarakan authenticity, buat saya yang lebih utama dan saya lebih memaknai bahwa itu adalah usaha-usaha melanjutkan kebudayaan bahari. Dan tadi dari Mas Nuki justru malah pembicaraannya keluar, mungkin orang yang sangat konvensional melihat kebudayaan bahari malah keluar dari kebudayaan bahari yang dibayangkan orang. Tapi exactly adalah kebutuhan kita untuk membicarakan itu, dan tetap saja akarnya kebudayaan bahari. Jadi gerakan-gerakan seperti ini menurut saya menyenangkan, tidak hanya karena menandakan bahwa kita generasi muda, saya udah agak tua sedikit ya, masih membicarakan dan memproduksi, mereproduksi kebudayaan bahari,
Tetapi kita punya, kita apa, membawa muatan masa depan untuk mengarahkan kebudayaan bahari ke arah mana. Dalam situasi yang sempat sebenarnya meng-encouraging ya, pada saat Pak Jokowi mulai naik dengan jargon poros maritim ya, meskipun sekarang ini agak surut lagi, tapi saya kira paling tidak di 5 tahun pertama itu sudah menstimulasi gerakan-gerakan minat dari revitalisasi kegiatan maritim. Saya ingin contohkan saja satu contoh, mungkin agak ekstrim dan agak sayang juga karena ini diinisiasi oleh orang Australia. Mungkin pernah dengar ya, ekspedisi Padewakang beberapa bulan yang lalu. Jadi ada satu LSM di base-nya sebenarnya di Sydney dia sendiri, tetapi dia melihat bahwa generasi Muslim di sana itu feel excluded atau menjadi minority karena dianggap adalah orang-orang tamu yang datang belakangan karena keislamannya maupun karena etnisitasnya, ya. Nah, menariknya si orang itu mengidentifikasi sejarah pelayaran dari Indonesia yang dilakukan oleh orang dari Makassar dan lokasi sekitar situ yang lama yang berlangsung sebenarnya sampai saat ini ke perairannya tapi berhenti 1907 ke benua Australinya ya, yang menggambarkan bahwa Islam itu bukan tamu di sana, bukan tamu dalam pengertian in comparison with the, maaf menyebutkannya ya agak rasis barangkali kalau di agak ekstrim interpretasinya, white Australians atau Christianity. Mereka mengatakan Islam justru datang lebih awal dari sana dan bahwa relasi indigenous people dalam hal ini orang aborigin dengan outside world itu sudah berlaku berabad-abad sebelum datang orang-orang Australia sekarang yang mengakui sebagai dalam tanda kutip orang Australinya dan memarginalkan orang-orang yang lain. Nah, ide itulah yang kemudian membangkitkan mereka meminta teman-teman kita di Tanah Beru untuk membuatkan kapal Padewakang dan mereplikasi tidak hanya kapalnya, pelayarannya itu sendiri. Dari mulai Makassar sampai bagian utara Northern Territory ya, kemudian di sana ada ritual yang mempertemukan mereka dengan orang-orang aborigin yang dibungkus dengan konteks kontemporer sekarang untuk keperluan mengangkat kembali kesadaran literasi bahwa relasi antara orang aborigin, relasi interreligious relations itu udah berlangsung sejak lama dan tentu saja mereka bicara tentang kontribusi budaya bahari dalam relasi-relasi yang panjangnya berabad-abad itu. Nah, menurut saya contoh-contoh seperti itu kalau dibangkitkan di Indonesia itu sangat ajib sekali ya kalau bahasa orang sini. Saya memimpikan itu dan saya senang dengan diskusi ini karena ternyata teman-teman sudah membangkitkan itu dengan konteks yang berbeda-beda. Terima kasih, maaf agak panjang ceritanya. Terima kasih. Iya nih Mas Dedi Aduri nggak mau dibilang profesor tapi sebetulnya profesinya sudah 20 tahun lebih di LIPI. Dia antropolog tapi juga bergulat dengan banyak isu yang berkaitan dengan maritim dan bahari dari mulai coastal, social conflict, macam-macam deh. Jadi saya sih jarang setelah Pak Prof. Abe Lapian, nama berikutnya yang selalu keluar kalau misalnya kita bicara dunia kebaharian dan maritim adalah Pak Dedi Aduri. Terima kasih penghargaannya. Oke, bagaimana ada Nuki atau Tita? Kelihatannya dua seniman sore ini direspon dengan sangat baik. Kita punya forum yang walaupun di sore hari, tapi cukup lengkap ya. Jadi dari presentasi dua karya seniman tersebut, kita ada Pak Dedi Aduri yang dari Maritim, tapi juga ada kawan-kawan yang lain yang juga merespon bahwa ternyata ketika membuat karya itu bukan hanya sekedar gambar, tapi dari gambar itu ketika ditelusuri lebih jauh, kita bisa melihat dari periode ke periode waktu, sehingga kita sampai ke periode saat ini 75 tahun Indonesia Merdeka. Jadi kapsul waktunya sangat terlihat,
Dan juga dari presentasi Nuki juga kita bisa lihat bahwa klasik sekali 75 tahun Indonesia Merdeka, ternyata banyak nelayan yang setiap kali juga masih hilang di laut. Dan Nuki mencoba melakukan terobosan yang nggak jauh-jauh dari sebetulnya sampah yang dianggap problem yang sekarang memenuhi daerah Banda Nera ya. Karena kan itu pulau kecil tetapi sampahnya sudah lumayan berlimpah. Sebagai generasi muda saya melihat Nuki mengambil posisi, saya nggak mau ngomel deh gimana kalau kita jadiin jaket untuk penyelamat laut. Mungkin Nuki atau Tita ada respon terhadap komentar Pak Dedi tadi? Jadi gimana? Tadi sudah berkomentar tentang ini, terima kasih tadi komentarnya sangat membuat saya terharu. saya mungkin akan merespon apakah kemudian ada workshop ya, kalau misalnya workshop bikin miniatur. Ya jika Museum Bahari membuat sebuah program workshop gitu, saya tentu saja bersedia terlibat untuk ikut yang dari Novi Kusuma ini. Lalu saya sepakat dengan Nisat juga bahwa ya betul bahwa ketika saya membuat maket kapal ini dari pembacaan itu, ada banyak sekali yang sebenarnya menurut saya teknologi yang luar biasa, misalnya kray, lalu kemudian bagaimana misalnya mereka bisa membuat satu bentuk distilasi dari gajah menjadi bentuk yang fungsional di dalam kapal dan seterusnya, dan itu butuh teknologi, dia melibatkan filosofi dan bentuk dan fungsi sekaligus produk dengan secara keseluruhan. Kalau kita lihat video tadi awal ditayangkan, bagaimana dia bisa tampak semegah itu gitu, sebuah kapal yang mungkin kalau kita lihat dari itu selewatan gitu, atau ya dianggap tidak indah, tetapi begitu saya mencoba membuat miniaturnya, kemudian saya merasa takjub luar biasa sekali nenek moyang ini jika kapal ini benar-benar pernah ada gitu. Nah, kalau misalnya Museum Bahari punya rencana untuk membuat workshop gitu, mungkin kita bisa mengumpulkan gambar-gambar seluruh kapal, baik dari abad ke, mungkin yang terakhir ya, abad yang paling awal itu yang paling mungkin kita dapatkan ya abad ke-17 ya. Dari situ bagaimana membaca dari peta, bagaimana membaca dari gambar, bagaimana membaca dari relief, dan kemudian atau juga kemudian bagaimana membuat gambar dari kapal tradisi yang ada di tempat lain. Dan itu jika itu dikenalkan, mungkin dibuat workshopnya dengan secara sederhana membuat miniatur, ide ini menurut saya itu akan jadi luar biasa. Itu adalah sebuah edukasi pengenalan yang akan membuat kesan yang sangat dalam gitu untuk para pesertanya. Begitu Bu Amalia. Nuki, apakah masih di situ? Nyong Tataruga tadi. Aku setuju, no comment. Gimana, Nuk? Ya, aku setuju sama tadi statement-nya Mas Dedi. Ya, aku no comment sih. Iya. Ini nanti dia akan pameran di Makassar Art Forum dengan membawa karya yang juga masih berdasarkan apa yang terjadi di Laut Banda Nera. Jadi masih bergerak di seputaran itu sebagai sumber inspirasinya. Nah, saya juga mesti mau men-share kepada kawan-kawan. Ini posisinya saya berada di ruangan salah satu ruang pamer. Sekarang ini sedang ada pameran kapal-kapal kecil. Lalu Bu Ari sendiri bisa dilihat di belakangnya ada kapal-kapal juga. Jadi benar-benar nih langsung nih dari wilayah di mana dulu bandar besar Jakarta. Dan ini Museum Bahari tadinya adalah gudang untuk sebelum komoditi itu dilayarkan untuk pergi ke negeri-negeri yang jauh,
yang menjadi tempat market dari rempah-rempah kita. Jadi sebetulnya nih kami sedang berada di dalam gudang logistik rempah. Jadi tadinya tuh kita ada rencana Bu Ari akan di Menara Syah Bandar, tapi rasanya terlalu panas. Jadi gudang Museum Bahari ini juga ada Menara Syah Bandar, ada ruangan-ruangan yang tadinya memang gudang-gudang di mana kalau misalnya rempah-rempah diangkut dari pulau-pulau kecil, lalu ditaruh di sini sebagai gudang logistik, baru kemudian dikirim ke negeri-negeri Eropa atau negeri-negeri lain. Dan dari situlah kita tahu sendiri bahwa bagaimana negeri-negeri Eropa itu kemudian menjadi kaya berdasarkan rempah-rempah kita. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti mungkin satu hari jika ada kawan-kawan mau mampir ke sini, silahkan. Sangat terbuka ya Bu Ari ya. Usulan-usulan dan pemikiran bisa mampir ke Museum Bahari dan membayangkan pada satu waktu rempah-rempah kita ini ditaruh di gudang di Museum Bahari sekarang ini. Dan setiap kali ada tema-tema beragam, ada yang bentuknya kapal kecil, lalu kemudian tadi ada kawan-kawan di Museum Bahari juga berpikir, karena salah satu jaringan dari Museum Bahari ini ada namanya Pulau Onrus, di mana dulu kalau misalnya ada, apa sih namanya itu, kayak sakit kayak sekarang COVID ya, kalau dulu mungkin lepra atau kusta, mereka diasingkan di Pulau Onrus. Nah, Pulau Onrus sendiri merupakan bagian dari Museum Bahari juga. Jadi selain Museum Bahari, kalau misalnya dari sini mau bertolak ke Pulau Onrus, melihat site heritage pada waktu dulu ketika ada wabah, itu di Pulau Onrus itu. Jadi cukup lengkap sih kalau misalnya mau komprehensif, mau melihat masa lalu, lalu kemudian melihat masa kini, karena nggak semua pameran di sini selalu bicara tentang masa lalu. Bu Ari sendiri pernah bikin acara kuliner-kuliner atau batik yang terinspirasi oleh laut atau maritim Bahari. Jadi masa lalu dan masa depan itu kita jahit dalam satu kapsul waktu. Serambi Sore ini adalah salah satu produksi bersama, kolaborasi kami yang mencoba optimis melihat Indonesia di masa depan. Jadi Indonesia optimis bersama UP Museum Bahari, dan kami berterima kasih sekali kepada para sponsor yang juga memberikan tumbler-tumbler untuk para penanya, dan tentu saja kepada para seniman, juga kepada Yayasan Mitra Museum, dan terima kasih sekali juga kepada Ibu Carla Bianpun yang juga muncul di Zoom ini, juga ada Mas Deddy yang bilangnya bukan profesor, tapi saya tahu 20 tahun sudah bergerak di isu maritim, dan kawan-kawan yang lain yang juga bertanya kepada baik kepada Tita maupun Nuki. Saya serahkan kepada Bu Ari ya, untuk kita. Terima kasih Mbak Amalia. Sepertinya obrolannya sangat hangat ya, bukan cukup hangat tapi sangat hangat, dan kurang panjang mestinya, bukan lagi bincang sore atau serambi sore ya, jadi serambi malam ya. Tambah baik. Kopi. Iya, betul. Kita doa bersama saja, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, dan seperti yang tadi disampaikan oleh semuanya, kita juga nanti bisa berkumpul entah di mana, dan salah satunya pasti harus di Museum Bahari ini, di mana bisa dijadikan sebagai rumah budaya bagi semuanya, khususnya bagi siapapun yang ingin mengangkat tema-tema kebaharian. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tita, sudah kami catat PR-PR-nya Mbak Tita. Mudah-mudahan ke depan bisa kolaborasi bersama. Untuk itu di penghujung acara ini, izinkan saya mewakili unit pengelola Museum Kebaharian Jakarta. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Mbak Tita dan Mas Nuki, dan tentunya juga kepada host acara, Mbak Amalia, dan juga inisiator yang tidak muncul mukanya di sini, tetapi bersama kita di sini, yaitu Mas Louis Bonan. Dan juga tentunya kepada para pendukung acara yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Tita, dari mulai Marine Heritage Gallery, kemudian juga Yayasan Mitra Museum Jakarta, dan tentunya juga untuk Asosiasi Museum DKI Jakarta Paramita Jaya. Kiranya seperti itu Mbak Tita, Mas Nuki, dan juga Mbak Amalia. Kita ya, Bu, bisa bertemu saya lagi. Saya tambahkan sedikit, ini ada informasi tambahkan ya. Bahwa acara Serambi Sore
itu akan sebulan sekali, dan kami terbuka untuk semua usulan, karena ini memang inisiatif yang masih baru dan awal, jadi ibarat benih, tolonglah dibantu disiram-siram. Jadi segala macam kontribusi, pemikiran, dan sumbangan ide sangat diperlukan. Ya. Dan tadi juga sudah ada request di grup, Mbak Amalia, bahwa ada beberapa orang yang berminat untuk tidak saja menjadikan WA grup tadi untuk sifatnya temporer, tetapi silakan bagi yang ingin stay di WA grup untuk kita bisa menjalin kemitraan melalui WA grup tadi. Karena Serambi Sore ini yang tadi dikemukakan Mbak Amalia tidak hanya kali ini, insya Allah kita akan hadir setiap akhir bulan, ya. Mudah-mudahan, mohon doa saja dari semua, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya, kehadiran semuanya. Salam sehat buat semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah sehat, ya, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan selalu semangat untuk cinta tanah air tentunya. Karena siapa lagi kalau yang mencintai tanah air tercinta ini kalau bukan kita. Ya, Mbak Tita, Mbak Mas Yuki. Salam berkah. Ya. Mari di akhir acara ini, mohon mungkin kepada operator untuk mengabadikan dulu. Oh ya, mengabadikan foto-foto. Bersama, ya. Saya lupa. Ya, Mas Deddy. Bisa semua menyilangkan tangan di dada untuk mengucapkan salam museum, museum di hatiku. Nah, begini. Ya, salam museum, museum di hatiku. Ya, Mas Dimas bisa dibantu? Mbak Desi, udah selesai Mbak Destri? Ya, terima kasih. Dan untuk mengakhiri acara ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih kami semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sampai bertemu di Serambi Sore berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
mendapatkan segera sertifikat atau piagamnya. Terima kasih semuanya. Dipersilakan para peserta untuk meninggalkan ruang meeting satu persatu. Hadir kembali di kesempatan Serambi Sore di akhir, insya Allah di akhir bulan September